Hai teman-teman Zestri Indonesia, perkenalkan nama saya Rene Feby. Saya adalah seorang jewelry designer yang berasal dari Jakarta. Rene Feby Jewelry sudah berdiri tahun 1998. Sudah tidak terasa sudah 23 tahun ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk berkeliling di galeri saya di Pendapa Pustika. Yuk kita lihat koleksinya. Saya ingin menjelaskan beberapa material yang digunakan oleh Rene Feby Jewelry, yaitu batu-batuan lokal ataupun impor, ya. Kemudian terdiri dari logam mulia, yaitu emas dan perak. Adapun beberapa koleksi terbuat dari kuningan. Nah, teman-teman yang saya hormati, ini batu-batu yang ada dipakai oleh Rene Feby Jewelry adalah batu-batu Indonesia yang terdiri dari fosil yang sudah jutaan tahun lamanya. Kemudian kita carving, kita gunakan ada yang berbentuk hanya berbentuk air mata yang sudah kita poles, ataupun dengan batu-batu yang sudah di carving seperti ini. Ya. Nah, di sini saya juga selain menggunakan batu-batu lokal, saya juga menggunakan tulang. Kenapa saya memakai tulang? Karena tulang adalah limbah yang ada, tulang sapi yang ada yang sudah dibuang, kemudian kita recycle lagi, kita proses dan di carving. Setelah menerima desain yang diberikan oleh Ibu Reni, lanjut ke tahap pembuatan rangka. Proses pembuatan rangka menggunakan beberapa bahan yang diinginkan customer, yaitu gold dan silver, lalu dibentuk sesuai desain yang diinginkan. Proses selanjutnya ialah proses setting. Proses setting mengukur jarak pemasangan batu permata yang kemudian dilubangi sesuai batu permata yang akan dipasang dengan menggunakan alat micro setting. Setelah melalui proses Jakarta yang menceritakan tentang bagaimana saya menginspirasi bunga-bunga flora fauna Jakarta yang ada di kota Jakarta, di mana teman-teman seluruh Indonesia, kalau kita lihat Indonesia itu sangat kaya setiap daerah hasil-hasil dari alamnya. Nah, bagaimana kita untuk membuat inspirasi supaya daerah kita akan mempunyai potensial produk sehingga dapat diekspor ke luar negeri. Nah, di buku ini saya menjelaskan bagaimana saya membuat sebuah value added, yaitu dari tulang ataupun dari koral, tulang-tulang yang menjadi limbah kemudian saya recycle kembali, dan tulang ini sudah ekspor ke Italia. Nah, semoga ini semua bisa menjadi inspirasi teman-teman di seluruh Indonesia. Teman-teman, saya ingin bercerita sedikit tentang bros yang saya gunakan. Bros ini adalah menggambarkan burung elang bondol yang terdiri dari materialnya batu drusi dan juga dari tulang sapi yang di carving. Kemudian bros ini mendapatkan penghargaan dari WCC Award tahun 2014, yaitu World Craft Council The Southeast Asia Program. Nah, teman-teman seluruh Indonesia, saya ingin mengajak teman-teman untuk segera berbuat yang kreatif untuk membawa value added terhadap negara kita dan juga provinsi kita masing-masing. Kementerian Perindustrian mengembangkan
Fanny Feby Jewelry berkomitmen untuk memproduksi produk yang terbaik dan berstandar internasional. Memberikan pelayanan terbaik terhadap customer dan juga amanah terhadap stakeholder. Menjadi duta Indonesia dan membawa Indonesian Jewelry ke kancah internasional.